Tolong bantu gue untuk meningkatkan power dan energi gue dengan Satria Batang Hitam. Emotin mereka sampai emosi. Di atas. Nindi, kamu adalah wanita yang sangat sombong. Guru dibayar diamond aja ya, oke? Sepertinya hari ini hari yang baik untuk menyapa warga Free Fire. Apa itu? Aduh, guru, datangnya bercanda mulu. Muridku Jok, guru perhatikan akhir-akhir ini skillmu masih saja jongkok. Maaf guru, tapi ya gimana, aku udah berusaha sebaik mungkin di Land of Dawn. Lah pokok, gimana mau jago, kamu kok jumpsuit pakai zero? Begini saja, guru akan memberimu contoh masuk. Maksudnya guru? Guru dan kamu akan bersilaturahmi ke warga Free Fire. Siap guru. Beli kopi gak pakai celana. Cakep. Bayarnya pakai pinjol Mas Yoga. Hai para warga Garena, siap-siap kalian semua. Oke, jadi hari ini aku udah janjian ya John ya sama Maha Guru. Karena beberapa kali dia melihat aku bertempur menjadi kesatria batang hitam, sesungguhnya dia tidak bisa, dia menilai aku bahwa aku ini masih goblok tolol dan tidak bisa membasmi mereka. Nah, makanya kali ini, hari ini pada tanggal 32 Jumat Kliwon, dia datang untuk menemaniku membantai di Clash kuat, membantai orang songong ya. Oke, jadi kita, tapi kan kalau main tuh Clash Squad berempat ya. Jadi tadi gue udah ajak temen gue, dua si Kila masih Jiong buat main, dan satunya Maha Guru yang dia adalah zat yang tak terlihat bagaikan kotoran sapi guys ya. Jadi kita itu dulu Jiong sama Pak Kila. Assalamualaikum. Bro, cek. What's up? Jadi ya, jadi kita bakal membantai misi hari ini adalah apa? Membantai bocil-bocil kematian. Betul sekali. Kita akan membantai bocil-bocil kematian di Clash Squad, bro. Clash Squad tuh berapa orang sih? 300. Enggak, maksudnya satu tim. 4 ya? 4, berarti kurang satu ya? Iya. Oh, tenang. Tenang, Kong. Oke. Saya hari ini ditemani sama Maha Guru, bro. Jadi, gua kasih tahu aja ya ke kalian ya. Oke. Jadi tuh, gua kan sebenarnya punya guru pribadi. Nah, dia tuh yang bantu gua buat membasmi, yang ngasih-ngasih ilmu gua buat membasmi para player songong dan player tolol yang suka cipok-cipok online. Tangisu tuh. Player bucin di dunia Free Fire, bro. Tapi karena gue kemarin dilihatnya dia main goblok. Itu karena kamu goblok. Nah dia sekarang turun nih mau nemenin gitu ceritanya. Ya, wah gimana ya? Tapi menurut gue sih sebenarnya dia cowok yang sebenarnya dia yang tolol bro. Dia berharap gue bisa membantai orang di muka bumi Free Fire yang songong, tolol dan terbucin. Tapi dia ngasih latihannya bukan latihan jumpsuit. Dia ngasih latihan cuci piring sehari 500 piring. Ngasih makan babi ngepet. Gimana gua mau jago? Tapi ini diem-diem aja ya. Jangan kampen nanti kalian. Cuman gua enggak tahu sih kalian bisa ketemu sama dia apa enggak. Cuma gua invite nih. Dia punya akun Free Fire, bro. Namanya Ki Amat. Assalamualaikum. Halo. Halo. Maha Guru. Halo anak muda. Sudah siap dirimu? Sebentar, Maha Guru. Ini ada suara angin kencang. Woi, teman-teman break. Wah ini suara angin siapa? Kipas angin lu matiin dulu lah. Helikopterku, sorry. Helikopter. Babi lu ya. Helikopter baru landing. Sabar cowo, di sini ada. Kamu. Nih udah gua invite. Tuh, ada nggak? Ada kan? Teman kamu sudah miskin, mainnya Free Fire lagi. Ngomongin sama siapa? Anjir, nggak ada orang ya. Weh, ada ini cowo. Gua sedang berbicara dengan. Ntar Maha Guru ya. Nampaknya akibat kesaktian Maha Guru, mereka tidak bisa melihat kenyataan dan visualisasi Maha Guru nih, gimana? Orang yang bisa melihat guru hanyalah orang-orang yang bejat. Maksudnya beriman. Oh, jadi orang-orang yang bisa melihat Maha Guru guys, katanya hanya orang-orang yang bejat. Beriman. Berarti
Apa? Beriman, anak muda. Oh, beriman yeah. Katanya, Cok. Oke. Aku sholat 5 waktu, Cok. Ya kali enggak beriman. Jangan bohong kamu. Jangan bohong katanya. Ya udahlah kalau gitu, Bro. Pokoknya hari ini ya, kita harus bersatu padu. Kalian dukung aku sebagai ksatria bacang hitam, pemegang tahta tertinggi di Free Fire untuk membasmi para player songong, player bucin, dan player tolol yang mainnya idiot, ya? Oke? Okay? Baik. Nggak jelas dan, orang ini ya? Ngomong sama siapa? Iya, sama kalian. Ini sama kalian, ngomong sama kalian. Oh iya. Tadi ngomong sendiri. Iya. Tadi ngomongnya sama Maha Guru. Emang lu beriman? Iya. Tapi masih cowok sama aja. Udah. Bagaimana, Maha Guru, apakah ini sudah bisa kita mulai? Bejat kalian semua, mari kita gas. Oke, pertempuran akan segera dimulai ya teman-teman. Apa yang harus kita gunakan skillnya? Sebentar, aku tanyakan kepada Guru. Guru, mohon bantuannya. Iya, sebagai... sebenarnya guru bingung bagaimana kalau kita pakai Wukong. Baik, kata guru kita harus menggunakan Wukong dan satunya apa guru? Aduh, guru salah pencet, pakai Wukong aja, sisanya terserah. Guru, ini waktunya habis. Oke, skill kita berbeda-beda. Oke, skill kita berbeda-beda. Oke, baik. Kita tidak perlu memberi. Ayo, kita harus berakting menjadi orang yang sangat AFK. Let's go. Keluarkan jogetan. Apa guru namanya, guru? Jogetan apa? Tidak, dibukul. Oke, bergabung. Jogetan yang aku kudasai. Kita tunggu kedatangan mereka. Oke. Halo guys. Ini namanya jogetan botak podcast. Oke. Para bocil-bocil saat berdatangan. Botot. Oke, bocil-bocil saat berdatangan di sini, guys. Oh no. Guru, aku ingin curhat denganmu, guru. Ada apa, anak muda? Jadi seperti itulah kenapa muka bumi Free Fire ini sudah mulai tidak asik, dikarenakan banyak sekali bocil-bocil yang suka. Sama siapa, Bang? Diam dulu, aku ngomong sama guru. Banyak sekali bocil-bocil yang suka minum susu. Memang. Bagaimana jika kita menggunakan teori bersabar dengan mode Wukong, guys? Saat mereka mulai berdatangan. Ini. Bukan baik. Sekarang. Tidak apa-apa. Teman kamu ingin dikutuk jadi obat sekarang. Nyamuk. Sekarang. Guru telat mencet. Guru telat mencet. Guru telat. Guru telat mencet. Oh tidak. Mereka semua sangat sangat guru. Cot lu monyet. Tidak apa-apa. Kita perlihatkan nanti. Bengkil dia ngomong sama siapa, Bang? Pasti kita cuma bertiga doang. Mau tahu aneh. Aneh. Lu pada enggak dengar gua ngomong sama guru? Enggak. Pernah cuma bertiga dah. Ya karena bejat, maksudnya iman mereka kurang. Oke, baik guru, saya paham. Baik. Itu ini. Ada salah satu wanita yang bernama Nindi. Guru, menurut guru, seorang yang bernama Nindi itu ramalannya dia akan menjadi wanita seperti apa ke depannya? Wanita batang wanita, hitam. Saya tidak mau melihat wanita batang hitam. Teman Anda, ngawur. Ngawur. Weh, jangan seperti itu, kata guru, tidak ada. Berdiam diri sampai dia datang, jangan bergerak, monyet. Aduh, maaf. Guru salah pencet. Guru salah pencet kata ya. Oke, keluarkan jogetan. Jadi kenanganku satu-satunya. Mana kill? Kill, jogetan. Ini udah. Mana? Gak ada. Oh shit. Udah joget. Serius? Baik. Sudah cukup kita bercandanya. Sudah cukup, oke. Okay. Okay. Baiklah, sudah cukup seperti itu, guru. Waktunya kita membantai mereka dalam waktu. Jadi gini. Guru. Gua ngomong sama guru. Jadi ini waktunya kita membantai mereka, bro. Oke. Okay. Kita harus membantai mereka dengan segala kekuatan gua. Jadi tolong bantu gua untuk meningkatkan power dan energi gua dengan maju setelah gua mengatakan. Satria Batang Hitam. Tom.
Maju. Ayo maju. Maju. Perlihatkan. Aduh tidak. Aduh. Lepas satu. Guru hanya beri pistol lagi. Obos saja lah anjing lah. Tenang. Akan guru habisi untuk kamu. Maju satu guru. Iya, aman. Oh tidak. Tolong aku. Mana? Bagus sekali jenggot jelek. Nice one. Oke. Masih ada di atas. Aman. Kosong. Tidak ada apa-apa. Oke, di mana dia? Di atas, berantem. Nih. Di atas. Nindi, kamu adalah wanita yang sangat sombong. Mati kamu. Mati. Emotin. Emotin. Emotin bro. Terus emotin mereka sampai emosi. Pukul. Laki-laki pakai tangan. Oke. Okay. Laki-laki pakai tangan. Let's go. Sinyal gua nge-lag. Aduh nge-lag guru. Kita menggunakan wifi yang sama sebenarnya guru. Nice. Nice one. Kage banteng nonjutsu. Bahaya di sini. Kebaya ta. Mari kita mulai pertempuran ini saudara-saudara. Oke. Okay. Let's go. Tatsuya mode. Set. Ngeblink mode. Set. Hop. Siapa sih? Tunggu. Step. Ayo. Sebelah mana? Bantai. Sebelah mana? Tolong gua. Oke. Tidak, pergilah ke sana. Tolong atuh. Nice one. Good. Ini kalau mau emot yang mana ya? Sepertinya Mbak Sela mulai mengamuk ya teman-teman ya. Tahu tuh ngamuk itu. Mulai mengamuk Mbak Sela. Oke. Walaupun di sini guru yang mengajariku, tetapi dilihat dari scoreboard, guru tidak membunuh satu pun dari mereka. Guru ini ingin mendukung muridnya. Kamu itu bagaimana sih? Ini guruku, Cok. Oke, briefing lagi. Apa? Mantra kali ini mantra apa? Pantang pulang sebelum tumbang. Oke, pantang pulang sebelum tumbang. Maju. Selamat datang di Welgom. Oh, jurus kesatria batang hitam. Let's go. Jurus pamungkas nih, jurus terakhir. Let's go. Ini aku udah ngeluarin kimpi. Banteng. Sepertinya dia di atas. Hati-hati. Oke. Okay. Belakang ada. Oke. Okay. Nomor satu. Oke. Okay. Nomor satu, kutu satu. Dalam. Bunuh dia. Nice one. Emotin dulu. Kasih tahu. Oh. Gua kencot lu ya. Ya, lagi. Masih. Belakang. Oke. Okay. Belakang lu. Belakang guru. Kena. Kasih tahu. Sini. Emot. Guru kenapa jadi Jackie Chan guru? Guru punyanya ini yang paling bagus. Woi, jangan ketawa. Jangan mengetertawakan guru gua, Cok. Oke, okay. Bagaimana kalau kita menggunakan prinsip laki-laki harus bertumbuk? Laki-laki harus bertumbuk, oke? Okay? Aku tumbuk nih ya. Mari. Laki-laki pakai tangan. Aduh, sakit. Depanku. Wow, ternyata tersisa Mbak Nisa. Mbak Nisa di sini masih mengamuk menggunakan shotgunnya. Mbak Nisa. Aduh. Guru tunggu di bawah aja. Susah naiknya. Mbak Nisa. Tolong. Oke, Mbak Nisa masih di atas. Kita tumbuk. Kita tumbuk pakai tangan. Pukul. Tunggu dia di tengah. Tumbuk dia. Tumbuk dia. Gojekan maut. Turun kill. Tunggu dia di tengah. Oke. Pukul. Lari kencang. Mati kau. Lemah kau. Guru. Ini apa yang
Ini sudah game terakhir. Sudah game terakhir. Mari kita habisi mereka sampai tidak bisa mikir. Kata guru ini adalah game terakhir, kita harus habisi mereka. Oke. Begitu. Sampai gemeter, sampai gemeter. Sampai keluar pipisnya dikit. Hah? Iya enggak? Itu kelewatan sih. Pelan-pelan aja. Enggak apa-apa. Sini, sini. Ikutin gua, ikutin gua. Eh, mengedap-endap, mengedap-endap, mengedap-endap. Oke. Oke, oke. Oke, sini sini. Di belakang ada orang ya, belakang ada orang ya. Oke, sini sini. Bersatu, bersatu, mengedap-endap. Oke. Satu. Sini sini sini. Satu. Satu. Tetap waspada. Ini adalah cara menjadi kesatria batang hitam, kalian harus berhati-hati. Oke. Paham? Oke. Bersatu, bersatu, bersatu. Benar-benar mengamalkan jurus. Oke, di Jiyong, musuhnya di belakang Jiyong. Let's go. Sip. Aduh. Habiskan. Mana musuhnya? Mbak Sheila, Mbak Sheila depan kamu. Nice one. Mantap. Aduh. Oke, mereka melempar granat. Oke, santai. Santai. Tenang. Jurus dashing. Hops. 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 Jurus dashing. Hops. 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 Wukong. Hops. Oke. Laki-laki, laki harus menunggu. Oh, tidak. Dia di sini. Oh, Mbak Nisa mengamuk di sini. Oke, cewek yang sangat sombong ini mulai mengamuk di sini. Kita lihat-lihat, Saudara. Hops. Oh, tidak. Hops. Akhirnya Mbak Nisa. Kita bisa membasmi Mbak Nisa, Mbak mayat-mayat Nisa. Itu sampai tiduran seperti ini. Guru yang benar. Yes. Aduh. Kenapa guru paling bawah ya? Guru. Iya. Yeah. Kenapa guru? Enggak, guru memangnya sengaja untuk melihat bagaimana skill aslinya. Sepertinya kamu hanya sedikit grogi. Jadi guru dari tadi hanya bercanda. Yang kubutuhkan hanyalah ketololan guru bersamaku. Iya, itu dia. Guru adalah support sistemmu yang luar biasa. Dari tadi ngomong sendiri, gak jelas. Waduh, guru. Iya. Kenapa di luar rumahku? Banyak sekali petir yang bergemuruh. Apakah waktunya Ultraman kembali? Apakah waktunya guru kembali ke... sakit. Guru sudah harus pergi. Sepertinya kamu sudah bisa berjalan sendiri. Guru percaya kau bisa menjadi kesatria batang hitam sejati. Baik, guru. Guru pamit. Guru. Iya. Guru jangan tinggalkan aku, guru. Iya, guru mau pergi, cuma nanti guru dibayar diamond aja ya. Oke. Okay? Assalamualaikum. Gua sebenarnya pengen curhat sama kalian. Itu tadi kan sebenarnya guru gua. Guru besar. Guru apa? Iya, gak jadi ada. Iya, enggak ada. Tapi seperti ini, aku jelasin. Aku bisa jelasin ke kamu. Dengar aku. Dengerin. Jadi lu ngomong sendiri. Iya, dengerin dari aku. Tadi ngomong sendiri kagak jelas. Iya, dengerin aku sayang. Aku bisa jelasin. Mas, kowe lanang lo, Mas. Dia tuh bisa melihat kita, bisa mendengarkan kita. Tapi kalian enggak tahu kenapa cuma aku gitu yang bisa mendengarkan dia. Aku tidak tahu. Kenapa hal-hal konyol seperti ini bisa terjadi? Ragus. Ragus kah? Tahu. Ya udahlah, pokoknya intinya misi kita hari ini udah berhasil. Gua makasih banyak buat lu semua ya, Jiyong. Okelah, gua harap semoga kedepannya mungkin kalian bisa menemukan guru sejati kalian juga. Besok aku ke rumahmu deh, gua antar ke psikiater. Aneh, Rukiah. Kenapa temanku tidak menganggap guru ada? Sedangkan dirimu itu sangatlah nyata, guru. Oke. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Akhirnya kita bisa menyelesaikan misi itu dan dengan bantuan guru datang ke muka bumi Free Fire, kita bisa ya seperti itu ya. Intinya di sini gue juga bakal makasih banyak sekali lagi, nggak bakal habis-habisnya gue bilang ke kalian semua yang
teman-temanku yang seperguruan udah bantuin ya kan, terutama kalian semua. Secara nggak langsung kalian yang sedang menonton video ini, kalian adalah seperguruan denganku, dengan Maha Guru Besar ya. Oke. Dan konten itu sebenarnya cuma buat hiburan semata lah, buat menghibur khususnya teman-teman yang selalu support aku sampai detik ini. Pokoknya khususnya buat kalian, makasih banyak. Dan yang jelas, semua jangan ada yang baper ya, karena ini cuma hiburan bro, ini cuma hiburan bro. Sekaligus ini adalah misi dari guruku untuk mengembalikan skillku lagi yang... Aku harap John, kalian jangan lupa nonton terus ya kan. Kalau kalian nonton, kalau suka di like dan jangan lupa di share. Jangan lupa di share. Ajak teman-teman kalian, keluar kalian, saudara kalian, kambing peliharaan kalian pun kalian ajak buat support terus. See you besok jam 9 pagi ya. Oke? Buah selasih dicolong pakai tronton. Makasih semuanya yang udah nonton. Buah mangga, buah ketupat. Bye. Sinar terang bijiku, percaya diri. Bumi akan dikuasai kebingungan. Satrio patah bintang, koyana terus. Satrio patah bintang, pantat mundur. Satrio patah.